Halo, selamat pagi semuanya. Kebetulan belum berangkat kerja. Saya mau update anggur saya ya, yang setiap hari ini kehujanan tuh. Daunnya mulai hancur, tapi buahnya sangat kuat dan rasanya enak ya. Layak untuk diperbanyak ini berarti nanti. Ini nama jenis anggurnya Neomuscat ya, atau lebih dikenal Tamaki-Tamakian. Padahal Neomuscat ini. Nih. Ini saya enggak penjarangan karena telat, sibuk, alami ini. Cukup lumayan ini pembuahan yang ketiga. Anggurnya rasanya ada aroma apa ya? Karamel mungkin ya. Nah, ini pohonnya di sini. Tuh. Ya beginilah karena nah ini potnya. Karena tiap hari kehujanan, tapi buahnya cukup kuat ya. Seginilah. Saya nggak pakai ribet soalnya. Oh. Banyak. Nah. Apalah di sini. Nah, ini dia. Cuman karena hujan banyak kropeng-kropeng seperti ini ya. Ya, ini yang sudah mulai mateng nih. Ini jempol saya tuh. Ini di lantai 2 ya. Tuh. Jadi wajar ya kalau anggur nggak pakai naungan terus tiap hari diguyur hujan bisa 2 kali ya. Contohnya seperti ini. Tapi alhamdulillah ini buahnya kuat, cuman daunnya yang nggak kuat. Tuh. Banyak sebetulnya. Nih, ini jenis ini. Oh, saya coba satu dulu nih, yang ini. Ah, ini yang gede nih. Nah, tuh. Nah ini ya, ada kropengnya wajar karena hujan. Oh, ini belum kesut yang di atas ini. Ah, banyak tuh. Satu pohon ini mungkin perkiraan kalau dipanen nanti ya sekitar lah mungkin 3 kilo. Saya mau coba yang ini nih. Manis. Kulitnya tebal. Neomuscat ini kulitnya tebal, rasanya manis. Ini masih agak berair, tapi kenyal, teksturnya kenyal. Lebih ke banyaknya ini sih aroma ya, aromanya nempel, nempel banget di bibir sampai nyurs gitu. Oke, cukup dulu lah ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa sharing di kolom komentar ya. Ini. Saya tipikal yang nggak mau ribet, jadi cara tanamnya pun ya ini hanya para-para ala-ala saja ya. Penyiraman juga pakai keran seperti ini tanamnya tuh. Bulan 11 tahun 2022, sekitar setahun lebih sekarang. Ini pembuahan yang ketiga. Ini batang pohonnya sudah cukup besar lah, mungkin dari tuh 2 jempol saya, mungkin 3 jempol saya, sama ukuran pipa paralon setengah in, seukuran pipa paralon setengah in yang ini. Oh, batang bawahnya. Nanti kalau ada yang tanya
batang bawahnya pakai apa. Semua yang di saya ini di Bandung rata-rata pakai Isabella lokal. Ini saya sambung sendiri soalnya. Udah valid nih, udah ketiga kali berbuah. Yang sekarang yang ketiga ini semakin banyak buahnya. Cuman karena hujan terus, saya sibuk kerja ya, wajar sih daunnya seperti ini nih. Nah, banyak yang kering kehujanan terus, tapi buahnya kuat sekali. Kehujanan, kepanasan, buahnya kuat sekali. Dan ini tahan lalat buah ya di tempat saya. Oke, cukup dulu ya. Terima kasih.